Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kerajaan hari ini hanya sementara, kata Ahmad Zahid. Berita sepenuhnya, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kerajaan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang disokong oleh parti itu ketika ini hanya bersifat sementara kerana tidak memiliki mandat mutlak daripada rakyat. Justru katanya, sebagaimana diputuskan dalam MKT UMNO dan berpandukan titah yang di Pertuan Agong apabila pandemi COVID-19 mula berakhir dan selepas imuniti kelompok dicapai, pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Beliau berkata, hanya pilihan raya yang membolehkan mandat mutlak diperoleh untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan dipilih oleh rakyat. Selaku ketua parti, saya akan terus berusaha memperkasakan UMNO selaras dengan mandat Perhimpunan Agung UMNO PAU dan Majlis Kerja Tertinggi. Fokus kita tidak pernah lari daripada untuk terus berusaha memantapkan perjalanan parti, khususnya dalam persiapan bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang. Kerajaan fokus untuk menyelesaikan masalah rakyat yang amat meruncing ketika ini, manakala UMNO sebagai parti perlu menjadi suara pengimbang mewakili denyut nadi rakyat, selain fokus memperkasa agenda memantapkan pemantapan parti menghadapi PRU15 sebagai memperoleh kembali kepercayaan dan mandat rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Barisan Nasional berkata, UMNO akan saling melengkapi dan bergerak seiring dengan kerajaan serta memfokuskan peranan untuk membela rakyat dan mensejahterakan negara. Katanya langkah itu selaras dengan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO dan Majlis Kerja Tertinggi Parti sesuai kehendak Takarumbi. Untuk tempo 6 hingga 7 bulan akan datang sehingga pandemik mulai reda, kerajaan dan parti akan saling lengkap melengkapi dan bergerak seiring dengan memfokuskan peranan masing-masing, katanya. Beliau menjelaskan kehendak Akar Umbi yang menyatakan semua kerusi tradisi UMNO dan kerusi yang dikhianati setelah diamanahkan oleh rakyat kepada UMNO dan BN pada PRU14 lalu tidak boleh sesekali dikompromikan. Tegasnya, kerusi berkenan mesti diambil kembali untuk ditandingi oleh UMNO pada PRU akan datang. Ini termasuklah ketetapan PAU yang membataskan kerjasama dengan Bersatu hanya setelah parlimen dibubarkan untuk PRU15 akan datang, katanya. Dalam masa yang sama, katanya, terlalu banyak hikmah Allah takdirkan UMNO hilang kuasa pada PRU lalu supaya dapat muhasabah diri. Salah satunya ialah nilai kesetiaan kepada parti yang terlalu besar harganya yang menjadi penentu dan fitrah kelangsungan sebuah perjuangan. Kepada Allah jualah kita berserah dan mengharapkan petunjuk demi meneruskan agenda perjuangan untuk membela rakyat dan usaha sejahtera negara, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.